Narkotika yang akan diletakkan pada kegiatannya adalah hasil sitaan BNN Kabupaten Bandung Barat pada perkara peredaran gelap narkotika jenis ganja yang diungkap di wilayah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Jalan Tol Purbalenyi, kilometer 115, Desa Tagong Kapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sebab itu, saya sangat mengapresiasi kepada BNN Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi dan seluruh jajaran yang telah berhasil mengungkap pengedaran narkoba di Kabupaten Bandung Barat. Yang totalnya tadi sudah disampaikan oleh para Kepala BNN Jabar. Nah tentu seberat 64 kg yang berhasil BNN Kabupaten Bandung Barat ini istilahnya bongkar, ini sudah menyelamatkan berapa Pak waktu itu? Sekitar 300 ribu generasi muda. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu.